Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di Green Plan ya, di GH-nya Green Plan, untuk mereview-review harga dan update-update terbarunya nih ya, dari Green Plan ya. Oke, kita simak terus ya, berapa sih harga tanamannya dari Bang Rian ini Bang ya? Oh iya. Iya Bang, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik Bang. Alhamdulillah sehat ya Bang ya? Alhamdulillah, udah lama banget ini nggak kemari ya. Nggak kemari, ini temanya lagi ini ya, tema Bali Bang. Oh, Sunda Bang. Oh Sunda. Cuman kagak bisa bahasa Sunda. Oh. Kan kita di Bogor ini. Adanya di Bogor ya. Perbatasan Depok juga loh teman-teman ya. Sawangan dekat banget nih ya. Song Indonesia Emas 2002 2045 ini. Benar-benar Bang. Iya, oke Bang. Yang baru nonton alamat ada di mana nih Bang? Kita di Jalan Nurul Iman 2, Kampung Kaliputi RT 01 RW 03 Desa Citayam Kecamatan Tajuralang Bogor. Tajuralang Bogor, kota Bogor ya? Iya, masuknya ya. Kabupaten okay. Bogor. Kabupaten Bogor. Perbatasan tapi Arko Sawangan Depok. Perbatasan Arko Sawangan Depok loh teman-teman ya, yang dari Depok juga enak banget nih ya, karena terjangkau ya Bang ya. Iya, benar. Dekat oh, nih pokoknya kalau dekat banget ya lo ya. Jabodetabek dekat lah. Oke teman-teman, nanti alamat dan nomor WA-nya ada di layar video dan di deskripsi. Siap. Oke Bang, takut ke hujan lagi nih ya. Bener, kita mulai dari depan Bang. Dulu ya. Oke. Sore biasanya. Yuk. Nah, ini kita dari hijauan dulu nih ya. Iya. Nah, serba ekonomis. Nah, ini ada Monstera. Brazilian Common Pom Bang. Common Pom. Nih, Brazilian Common Pom. Makin ke atas makin bolong bulet. Teman-teman. Bulat dia. Oh, bulat banget emang ya. Hmm. Bulat dan juga speknya cakep teman-teman. Hmm. Nih, dia menghadap ke depan semua lagi ini ya. Pantas banget kalau ditaruh pinggiran tembok ya. Iya. Karena apa? Daunnya ke depan semua ini. Berapa Bang ini? Ini paling segede gini Brazil di 175, Bang. 175.000, ini 1 meter setengah ini. 1 meter setengah ini kalau packing itu PR. PR nih ya, kalau packing ya. Iya. Tuh, 1 meter setengah. Para seperde Bang. Para iso perde ekonomisan ini berapa Bang? Di 10.000. 10 ribuan sudah ngelalar-ngelalar. Nah, kalau ini bukan Bang, ini apa tuh? Aglonema yang warna rada merah-merah ini. Oh, rada merah. Wet-wet tapi ini. Oh, wet-wet. Ini saya lupa namanya. Oh, tapi aneh ini aglonya. Yeah. Merah dan wet ya variannya. Saya lupa kalau aglo dan namanya. Oh, isi 2 berapa nih? Pokoknya ini harganya di 45.000, 45.000 ya. Saya lupa namanya. Oh, isi 2 45.000. Iya, yeah. Terus nah, ini ada Amedrium. Ya, Amedrium, Bang. Bukan Epip. Iya, Epip, Bang. Oh, Epip ya? Ih. Epip lemon lemon ya, variegata lemon. Variegata lemon ya. Mm-hmm. Tuh, tapi ini tuh. Cakep loh ini. Ini bukannya Filipin, Bang? Bukan, oh, Filipin bukan putih ya. Putih ya. Mm-hmm. Ini berapa? Ini kita kasih harga di 75. 75.000 ya. Rimbun banget itu. Mm-hmm. Ya. Wow, 75. Mm-hmm. Nah, lanjut. Terus kita ke mari nih. Nah, ini ada kode. Kode. Mm-hmm. Kode rimbun banget. Kode ya? Rimbun. 50 dah. Di 50 ribuan serimbun ini puas banget teman-teman ya. 50 ribu udah dapat yang rimbun. Udah melewati turus lagi. Iya. Nah, ini lanjut ada Holto. Kita Holto Nyanum sama udah melewati Holto, turus. Ini kita udah kasih ini. Di 65 dah. 65. Di packingnya 1 meter loh ini. Mm-hmm. Ya, 65. Kalau ini ada nah, itu apa Monstera nih tapi dari Terah Variegata oh, nih dari, dia ya kalau mau ini Trafari, kita kasih 15.000 di 15.000 ya dari Terah Variegata ya 15.000 tuh ada yang keluar kayaknya Bang mana tuh? Tuh mana tuh oh iya nih ada yang keluar, tuh. Keluar loh teman-teman tuh. Nah kalau yang ini berapa sama ini di 15 aja di 15 tuh ya teman-teman lebih baik diborong tuh ya karena ya, makin ke atas makin iya, jadi makin jadi tuh. Mendingan dipaketin aja tuh ya ada berapa plan nanti di request aja ya teman-teman ya oke. Nah, ada variegata dikit. Nah, ini ada tuh konsisten ya dua daunnya ada. Berapa nih? 40.000. 40.000 ya. Lanjut kita ke Ataba. Ataba Ponce. Ataba Ponce ini stang pendek ya. Tumben ini pendek. Ataba stang pendek. Biasanya panjang lacer. Lacer biasanya ya. Ini daun besar loh. Berapa ya, ini? Spiritus Sanchez ya. Berapa? Ini kita kasih harga 25.000. 25.000. Stoknya ada no ya. 25. Nah, terus lanjut. Ini Giant Golden gitu. Giant Lemon ya. Giant Lemon ya. Giant Lemon di 25.000. 25.000. Nah, lanjut. Terus ini Grinsau. Ada Grinsau Krokodil ya. Krokodil yang ya. Lebar, yang lebar daunnya. Ini berapa nih? Kita kasih harga di 25 aja. 25.000 ya. Grinsau Krokodil. Terus ini kita ada Black Beauty ya. Black Beauty. Nih, teman-teman dari kecil ya. Black bahan Beauty. Roset soalnya kalau dari Bang. Kecil begini ya. Berapa ini, Bang? Ini kita kasih harga di 30 ribuan aja. Di 30 ribuan tuh ya, Black Beauty, bahan roset loh itu. Nah, lanjut. Kalau ini ya, apa?
Ini apa? Gosmin. Gos. Ya, oh, Gosmin. Florida Gos ya. Tapi ini mature ya. Ya, udah. Ih, cakep ini buat ini pajangan berapa? Kita kasih harga di 65.000. Di 65.000 tuh, serimbun itu loh ya. Nah, lanjut. Philodendron Ecuador nih, Bang. Mana nih? Ini Ecuador. Oh, namanya saya sampai tulis ini. Apaan ini Ecuador? Litaret. Oh, litaret. Jarang loh ini. Jarang. Mirip apa ya, Bang? Mirip kayak itu kan, Bang, kayak Fibrae sama Lupinum tuh ya. Oh iya, mirip Fibrae dan Lupinum. Emang ini hibritan juga loh ya? Iya, kayaknya. Hibritan. Apa tadi namanya? Litaret. Litaret, Philodendron Litaret. Nih, teman-teman yang belum punya. 200.000. Ini sepertinya kayaknya bahannya brotot-brotot gitu ya, Bang? Gedenya bagus, Bang, emang. Oh, kayak brotot ya? Iya, Litaret belum punya yang gedenya. Oh, belum ada. Cuma ada satu. Satu doang. Cuma ada satu 200.000 ya. Oke, nah, next. Kalau ini Polypodiodes ya. Polypodiodes masih nempel bonggol, teman-teman. Tuh ya. OTW 2 daun. Berapa nih? Besar loh ini tuh. Kita kasih di 100.000. 100.000 tuh ya Polypodiodes. Polypodiodes. Murah banget itu Polypodiodes. Masih spekgol lah. Oh, gitu. Ada satu-satunya, Bang. Ada satu loh tuh, siapa cepat pokoknya. Nah, lanjut Esmeraldense ini ya. Esmeraldense tuh. Udah daunnya banyak nih, Bang. Daunnya banyak. Ntar bakal ini gede. Ini mulai bagus dong. Ini mah ngandelin daun baru dah. Tapi makin ke atas makin besar ya. Makin ke atas makin karena besar. Karena dari daun kecil. Berapa, Bang? Ini kita kasih di 175, Bang. 175.000 rimbun ya, teman-teman. Tuh. Nah, terus ini ada tomato pilum Goldie ya. Oh, Goldie ini. Tomato yang jarang banget, teman-teman. Kebanyakan Goldie kan Soledad ya. Ini tomato pilum Goldie jarang banget loh. Kita kasih harga di 350, Bang. 350 segini udah mature loh ini tuh ya. 5 daun ya. Udah 5 daun ya. Cakep. 350 aja tuh, teman-teman. Masih bisa nego tipis aja nih. Masih bisa nepis loh, teman-teman ya. Goldie. Oke, next. Terus ini ada apa namanya? Ini apa ini namanya? MG ya? MJ ya? MJ Majestic ya? Majestic ya? Majestic. Berapa ini, Bang? Majestic kita kasih harga di 25 aja nih. 25.000 MG ya. Nah, terus ini ada Amplanatum, Bang, nih. Amplanatum Pilo yang Philodendron. Udah jarang banget diedarin, teman-teman. Iya. Boleh lihat ya. Nih, mungkin yang teman-teman juga yang paham boleh loh ya. Di batang loh ya. Ini jarang banget. Ini batangnya kayak sendok ya. Udah gepeng ya, Bang? Iya. Gepeng banget loh ini. Tuh, ini kita kasih harga di 200.000, Bang. Di 200.000. Ini udah mature segini daunnya ya. Udah mature. Udah dipotong tadi. Bisa di-cutting lagi ya. 200.000 3 daun aktif. Ini beda 50 paling, Bang. Oh, ini beda 50. Ini berapa? 250. 250. 250 tapi daunnya besar daunnya banget, teman-teman. Iya, dikit. Besar Amplanatum ya. Pilo yang salah satu sudah jarang juga diedarin ya. Mungkin banyak tapi jarang yang dikeluarin ya. Iya. Iya, oke. Okay. Terus ini kita ada Jopi, Bang. Ini asli lokal loh. Oh, ya. Jejek, Bang. Jejek banget ini. Jopinya ya? Udah apa? Rada-rada enggak manjang banget ya. Oh, roset. Iya. Roset ini stang pendek gitu. Ruasnya pendek ya. 200.000 aja. Di 200.000 serimbun ini, teman-teman. Besar juga ya. Daunnya juga banyak banget tuh ini, ya. 200.000 udah dapat yang mature pokoknya, ya. 200.000. Siap pajang. Nah, terus kita ada ini ada Epip Marble. Epip Marble. Tuh, terangnya ini cakep. Ini Marble King ya, Bang? Oh, Marble King. Daunnya besar tapi ini udah langsung pecah, Bang, udah langsung pecah. Kecil-kecil langsung pecah. Tuh, ya. Berapa, Bang? Ini 125, 125.000 digercepin, teman-teman. Udah mature itu. Nah, ada satu-satunya. Ada satu-satunya lagi. Terus ini ada Green Saw juga. Green Saw lagi, tapi lebih besar dari lebih tadi besar ya. Berapa ini? Ini di 30.000. 30.000 ya. Terus lanjut ada Colossum ya. Colossum. Colossum satu daun pancing ya. Ini berapa? 45.000. 45.000. Udah ada tunas, Bang. Oh, udah ada tunasnya tuh ya. Udah naik tunas, aman. Terus ini ada apa ini? Ini apa, Red Emerald Curly ya. Red Emerald Curly, tapi tergata ini, Bang. Tergata ya, ini semua daun begini ya, ya? Ini dia mutasi ya, mutasian. Oh, ya mutasi. Dari mau calon parigata biasanya tuh makan daun, tapi yang ini gitu, tapi makin ke atas bisa jadi mewah gitu ya, Bang. Murah nih, Bang. 100.000. 100.000 teman-teman ya. Red Emerald Curly. Terus lanjut. Kalau ini ada apa, Lelan Miano nih. Besar banget ini. Besar lagi. Besar dan rimbun ini. Tuh ya. Besar banget ini ya. Ini berapa? Kita kasih 500, Bang. Di 500.000 Lelan Miano induk loh ini, Bang. Bakal ngelalar, Bang. Oh, gitu ya.
Tuh ya. Udah aman banget. Eh, ini udah overling lagi iya. Tuh ya. Enggak bakal ngelalar tuh. Oh. Dia udah kayak apa sih? Tomato film ya. Udah mau iya. Jadi enggak usah pakai turus. Oh, enggak usah pakai turus. Dia yang ada ngerimbunin gitu ya, Bang? Yang ada ngeroset aja. Oh, ngeroset. Ngerimbunin ya. Daunnya besar banget loh ini. Tuh, teman-teman, gede banget. Besar banget loh ini. Tadi berapa, Bang? 500, Bang. Di 500 aja loh, teman-teman. Enggak diambil sayang ini, ya. Indukan loh. Jarang ya. Udah yang besar-besar gitu jarang yang dijual. Ini ada kaste nih. Nah, Castanianum Parigata ini kita kasih di 40 ribuan. Di 40 ribuan Castanianum Parigata ya. Terus ini ada Esmeraldense nih. Esmeraldense. Tuh, ini non aktif semua loh, teman-teman. Ini Esmenero nih, Bang. Oh, ini Nero. Berapa ini? Ini yang di 125. 125. Kalau yang ini? Ini di 100.000. 100.000 ya, sama-sama non aktif iya. Tapi. Terus ini kita ada African Fantasy nih. African Fantasy. Dari Travaregata ini, Bang. Oh, dari Tra. Dari masih ada terahnya ya? Masih tuh. Masih terah-terah ya? Iya. Travar. Ini berapa dikit-dikit daun sih, Bang? Ini daunnya 1, 2, 3, 4, 5 nih Bang, daun terbaru ini nih. Oh, daun terbarunya ya, ini. Tapi ini mature ya, besar loh ini. Mature besar tuh. Teman-teman. Tuh. Oi, baru begini-gini ya. Oh, begitu. Dari Terah Parigata ya. African Fantasy. Kalau untuk Parigatanya kan dia harga, kalau udah segede gini harga bisa 7 juta kan. Iya, mahal. Karena yang hijauan aja jarang yang jual loh ini, African ya. Kebanyakan Mercy gitu ya. African berapa ini tadi? Di 600 Bang. Di 600 ribu ya. African Fantasy sudah mature loh. Terah Parigata. Kalau misalkan mau dinego masih bisa. Oh ya, masih bisa dinego loh ya. Teman-teman. Oke lanjut. Ini lagi apa nih? Ini ada Rapidophora decusirpa ya. Decusirpa ya. Rapidophora. Kalau dulu mah nyebutnya Monstera decusirpa. Oh. Tapi daunnya tebel ya. Daunnya tebel dia. Tebel ini. Kayak plem ya. Dia pecah daunnya lama banget. Oh pecah. Berarti emang mirip plem ya. Plem gitu kan lama pecahnya ya. Tuh. Berapa ini? Ini kita kasih harga di 150.000. 150.000. Stoknya plan, sama ya? Ada 2 plan tuh stoknya tuh. Tahunan pokoknya kalau pecah daun. Oh, lama banget. Lama. Oke. Nih, ini udah mature 150 tuh ya. Yang belum punya boleh tuh buat nambah koleksiannya. Terus ini ada El Cocoret. El Coco. Nah, pilo yang sudah jarang juga lah teman-teman ya. Ini walaupun sedaun, satu daun aktif ya, Bang. Mau kedua daun nih. Mau OTW 2 tapi akar cakep. Akar langsung bagus, bisa buat cutting. Berapa nih? Ini kita kasih 125 yang 125. Ini. Yang 150. Ini yang 3 daun, serat ketiga daun. OTW ketiga daun lah ya. 150 ini. 150. 150 ya. Terus ini ada krokodil yang gede. Nah, ini krokodil lagi yang mau besar juga boleh nih. Tuh, siap pajang ya. Berapa ini, Bang? Ini kita kasih harga di 160.000, Bang. 160.000, besar banget itu ya. Tidak kelihatan saya. Sampai ketutup nih ya. Nah, lanjut. Terus ini ada San Antonio. San Antonio tuh. Ini demam emang beda sama Saroni ya, Bang? Beda. Beda. Nero ya. Oh, ini jenis Nero memang ya. Dem memanjang gitu iya, ya, Bang. Ini kita kasih murah nih, Bang. Berapa nih, Bang? San Antonio. Kayak gini kita kasih di 175. 175 San Antonio loh ya. Udah emang jarang juga sih yang ngeluarin ya. 175 ada satu-satunya nih kan. Oh, cuma ada satu. Kalau 100... mau ditaniin boleh nih. Boleh. Tuh ya diturus loh ya. Yeah. Makin bisa mature. Terus kalau ini Mas Aron nih. Oh, ini Saroni. Oh, ini oh beda ya. Oh, ini lebih lebar. Ini kita kasih murah nih, Bang, di berapa nih? 55.000. 55.000 ya Saroni satu. Ya. Ada satu doang. Cuma ada satu Saroninya. Lanjut ini Green Saw. Ini ya? Ada Green Saw ya. Green Saw Golden ya? Green Saw Golden. Green Saw Golden. Cuma yang lada rebar nih. Dikit. Oh, yang lada rebar ya. Enggak, ini yang gergaji. Oh, yang gergajinya. Berapa ini? Ini kita kasih harga di 40.000. 40.000. Ada satu. Nah, ini sama murtada nih. Oh, ini yang murtada tadi. Ya 15. Tapi masih ada loh. Iya. Luparnya ya, teman-teman. 15.000. 15.000 tapi udah mulai naik. Udah ada batangnya tuh. Batangnya belang ya. Di 15.000. Boleh tuh tadi yang paketin ya. Sama yang tadi. Nah, terus ini lanjut. Ini ada burlemak. Burlemak Parigatamin. Ya? Parigatamin. Iya, burlemak. Bukan, ini burlemak verde ya, Bang. Oh, burlemak verde ya. Burlemak ini verde. Kita kasih harga 50.000, Bang. 50.000 tuh ya. 50.000 isi 2 loh ya. Burlemak verde. Lanjut. Terus ini ada apa nih namanya? Ring of fire. Ring of fire udah rimbun banget ini. Ini kita kasih harga di 65. Di 65.000 ya serimbun itu. Ring of fire. Tuh, digercepin. Terus kita ini ada Bicolor, 4 daun aktif ya. Iya. Udah bisa cutting tuh. Ini kita kasih ekonomis aja, Bang, nih. Berapa nih? Bicolor
Lokal ini. Lokal ya. Kita kasih harga di 65.000. Di 65.000. Ada dua brand doang. Oh, ada cuma ada dua brand tuh ya. Habisin stok. Habisin stok. Nah, lanjut. Ini ada Esme Nero Pom juga. Esme Nero. Di 2 daun OTW ketiga daun ya. OTW 3 ya. Berapa ini? Ini di 150. 150 ya. Esmeraldense Nero ya. Dan malu-malu. Nah, ini nego aja kok. Oh, ya. Ini apa nih namanya? Green ya. Green Emerald. Green Kongo. Green Emerald, Bang. Oh, Green Emerald ya. Berapa ini? Ini dari Travaregata. Oh, dari Tra ini, ya. Ini di 60.000. Di 60.000 dari Travaregata loh. Green Emerald ya. 60.000. Nah, lanjut. Terus ini ada Cebublu F1. Cebublu F1. Tuh, F1. F1. Dia rada-rada biru dikit ya. Oh, rada-rada tuh. Biru ya tuh ya. Oh iya ya. Dan daun pun sudah mature ini. Iya, udah ya? Mature. Udah bolong dan belang-belang. Berapa ya? Ini yang versi 150 nih. Yang ini 150. Hmm, yang ini 100.000. Nah, ini yang 100.000 ya. Dua varian ya. Ini daunnya banyak nih. Oh, ini 3, banyak. 6 7 ya. 7 sama 3 setengahnya lah ya. Setengahnya. Beda ya. Nah, kalau ini glorious sih, Bang ya. Ini glorious loh. Hah? Tapi ini cakep ini. Tuh. Stang pendek tapi daunnya besar banget. Glorious ya. Ya. Benar, glorious 3 daun OTW 4 ya. Berapa, Bang? Ini kita kasih 150, Bang. 150 ya, no defect lagi. No defect. Cakep loh. De, glorious 150. Terus ini nah, ada ini apa, Bang? Polisias. Oh, Polisias Varigata ya. Ini apa ya? Pokoknya ini kayak Seledri Varigata ya. Oh, Seledri Varigata maksudnya. Ini ya. Kita kasih 45.000 nih, 45.000 loh ya. Unik, jarang tuh. Unik, emang jarang loh. Jarang loh itu. Nah, lanjut. Terus ini kita kasih harga nih, payak nih, payak. Yang mau buat lalap. Nah, boleh nih ya. Yang pengen punya varigataan di rumah nih, itu versi ekonomis ini. Berapa ini, Bang? Ini kita kasih harga di 50.000-an dah, Bang. 50.000-an ya. Oh, ini sama. Sama aja. Oh, sama ya. Di 50.000-an ini stoknya. Oh, 3 stoknya doang. Di 50.000-an loh, tapi unik ini. Varigatanya enak banget ya, Bang ya. Enak banget loh ini. Kalau dilihat dari atas cakep banget, cakep ya. Di 50.000-an. 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 Oke, next. Oke nih, kita lanjut ada apa, Bang? Ini ada Green Show ya? Iya, masih Green Show, Bang. Masih Green Show nih. Berapa ini, Bang? Yang di 30. Di 30 ya. Tuh. Ini juga dari Travaregatan tadi. Kongo ya? Green Red Emerald. Red Emerald. Green Emerald. Green Emerald Travaregata ya. 60.000. Ini 60.000 loh, Travaregata. Oh, ini Giant ya? Oh, Giant. Giant. Bonggolnya besar banget itu. 40.000. Di 40.000 Giant ya. Terus ini ada apa, Bang? Ini namanya? Lupa gue, Bang. Ecuador ya? Ecuadorian ya? Ecuadorian ya. Ecuadorian. Ecuadorian. Berapa ini? Di 40.000. 40.000. Terus ini ada Esme ya, tapi yang round pom nih. Oh, round pom ya. Esme lebar. Esme lebar. Berapa nih? Ini versi ekonomisan kita kasih 60.000 dah. 60.000 Esme ya. Kalau ini saya belum tahu nih apa nih. Kecil banget. Iya, ini cakep juga nih. Jenisnya Nero juga lagi. Saya enggak tahu nih apa dia. Pokoknya ini murah dah. Berapa nih? Ini kita kasih di 30.000. Di 30.000 loh. Saya tahu tuh karet. Saya cuma enggak tahu apa nih. Dari bonggol karena ya, Bang. Sama nih Red Emerald. Red Emerald dari Trah lagi. Ini 50 aja. Di 50 aja tuh ya. Plobe murah nih. Nah, ini plobe. Berapa plobe? 10.000. Hah? 10.000, Bang. Ya gini tuh. Harga kosmin loh. Sesuai sama ini aja. Iya, enggak diambil sayang. Oke, lanjut. Ini terus ada ROF lagi. Udah mature ya, juga. Ini 50. Di 50.000 ya. Terus ini ada masih Big Color ya. Big Color ya, ini versi 50.000-nya. Ini Ecuador ya, Bang? Bukan, Ecuador ntar yang ada. Oh, ada ya. Ini mah Big Color. Ini Colossum. Oh, Colossum. Berapa ini? 50. Di 50.000 ya. Terus ini ada Florida Bronze ya. Bronze ya. Florida Beauty sama Black Cardinal. Berapa nih, Bang? Ini di 45.000. 45.000 ya, bronze. Ini ada Dark Pom. Dark Pom. Tuh ya, yang silver. Berapa nih? Di 25.000. Di 25.000 Dark Pom. Udah masih pelgo lagi. 25.000 gua diambil sayang tuh ya. 25.000. Dark Pom. Terus kita ada ini Snowdrop. Oh, Snowdrop. Tapi varigatanya cakep ini. Iya. Motlet berapa? Motlet ini cuman di 55.000. Di 55.000 Snowdrop motlet ya. Kalau ini apa ya, Bang ya? Saya enggak tahu nih. Ini cakep ini. Ini bukan pilo pisang loh, teman-teman. Pilo pisang ya? Bukan ya? Bukan. Bukan. Ini gak apa ini? Apa, Bang? Tapi ada kayak gininya ya. Klorosisannya. Klorosisannya loh, heparnya. Berapa, ini, Bang? Di 70.000, Bang. Di 70.000 tuh. Tuh, teman-teman yang tahu boleh tuh. Terus ini nah, ini yang tadi sama Bang nih, Red Emerald Curly nih. Red Emerald Curly. Tuh, sama keras ya? Banget kembatannya, Bang. Daunnya. Daunnya keras gitu ya? Iya ya, Bang.
Tapi dia semuanya begini ya, daun ya. Berapa ini? Ini di 100 ribu aja. 100 ribu aja. Itu yang suka yang unik-unik. Yang unik-unik boleh tuh ya. Nah, ini kita ada Nero nih. Esmer lagi tuh Nero ya. Ini murah nih bang, 100 ribu. 100 ribu calon roset ini. Tuh, tinggal potong-potong. Tinggal potong-potong lagi tuh Esmer Nero. Nah, ini yang ribu lagi. Snot. Ada dua nih tuh. Motlet isi dua. 50 ribu. Di 50 ribu dapat dua tuh. 25 berarti. Ini Snowdrap ya? Snowdrap. Nah, ini ada apa namanya? Nah, ini Bility. Tapi daunnya besar ya. Besar ya. Stang ya. Pendek lagi. Stang pendek. Roset. Ini 95 ribu. 95 ribu ya. Daun besar lagi tuh ya. Besar ya. Tuh. Nggak diambil sayang. Terus ini ada jet-jet hijau. Nah, ini jet-jet hijau nih. 3 batang. Besar lagi. Berapa? Ini 40 ribu dah. 40 ribu ya jet-jet. Terus ini ada perde ya. Paris. Berlemak perde. Oh, berlemak perde. Tapi nggak minum perde aja. Iya, berlemak perde. Berapa nih bang? Ini 75. 75 ribu ya. Terus ini ada Epip. Epip, tapi ini mutasi-mutasi tuh kayak begitu. Oh, mutasi ya. Daunnya begini ya bang? Iya, daunnya begini. Epipnya mutasi, ini bukannya digigit ular toh? Bukan. Emang begini ya? Unik berapa? Ini kita kasih murah di 50 ribu. Di 50 ribu, epip unik loh itu. Nah lanjut. Nah, ini ada radikan. Radikan. Radikan tuh 15 ribu. 15 ribu. Terus ini ada apa namanya ini? Ini Lomani ya? Filomani tuh 3 daun. Ya. Ini kita kasih di berapa nih? 85.000. 85.000 ya, Pilomani ya. Pilomani. Nah, lanjut. Terus ini ada Klari ya. Nah, Klari itu berapa, Bang? Kita kasih di 30.000. 30.000 Klarinya. Nah, ini dari Travarigata semua nih, Bang nih. Oh, dari Tra yang ini. Ini kita ngambilin silangan semua nih dari Varigataan dia. Cuman ini murtadnya ya, kalau mau dicacah bonggolnya sih siapa tahu pada jadi nih. Oh, tapi bonggol tinggi-tinggi loh. Bonggol tinggi-tinggi. Ya, siapa tahu jadi nih, teman-teman. Tuh. Dari Tra Parigata. Ini ditan papi apa semua? Iya, ini papi. Dari papi lah ya. Sama kristal. Berapaan, Bang? Ini di 50 ribuan aja nih. Di 50 ribuan nih. Dari Tra loh. Sama nih 50 sama. Ribuan ya. Ini 50 tuh. Ribuan dari Tra Parigata. Terus tuh, ini ya. Sama, pokoknya 50 ribuan semua nih dari Tra Parigata tuh. Dari Tra semua. Di 50 ribuan aja tuh ya yang mau bertani. Kalau ini Amedrium. Tuh, ini medium, ini varigatanya, varigata min. Min ya, varigatanya ya. Berapa ini, Bang? Ini di 45.000. 45.000. Terus ini juga ada apa namanya nih? Singonium. Singonium apa, Bang ya namanya? Lupa gue, Bang. Green splash ya? Green splash ya. Green splash ya. Berapa nih? 15 ribuan ya. 15 ribuan ya. Rimbun-rimbun. Ya. Rimbun-rimbun. Ada 4 stok doang. Ada 4 tuh ya. Green ini juga sama nih, Bang. Ini dari Travarigata nih. Oh, cuman ini daun barunya kita potek aja ya. Daun lamanya. Tapi nero banget ini daun lama. Daun lamanya kebakar, Bang. Bagian dah. Buang tuh, aja biar ya. Supaya nanti daun barunya aja ngandelinnya. Ini dari Trah juga. Trah juga loh ini. Besar ini kalau ada yang mau 50 aja. 50 juga tuh ya. Dari Travarigata. Nah. Terus ini ada Snowdrap lagi. Ini dulu nih. Ah, ini boleh nih. Ini enggak tahu namanya apa, varigataan. Iya. Tapi cakep lah, rimbun ini. Ini berapa batang ini, Bang? Ini kalau di stek hidup enggak? Hidup. Oh, hidup ya. Berapa ini, Bang? Ini kita kasih 100.000. 100.000 tuh ya. Ini berapa batang gitu, banyak banget. Ya, dibuat bonsai juga cakep bisa. Ini, iya. Ya. Nah, lanjut ini heng-heng, Bang. Heng-heng ya ini. Iya, tuh ada aglo heng-heng. Oh, iya. Tuh berapa? Oh, ini? Tadi itu white penus tadi yang pertama. Oh, white penus. White ya? Penus, ya. Jadi kan tadi ada merahnya penus. Nah, itu white. Oh, white penus yang tadi. Kalau ini heng-heng. Ini heng-heng. Heng-heng kita kasih berapa duit ya? Ini 15.000. Di 15. Ada satu doang. Cuma ada satu ya. Nah, terus ini Snowdrip lagi masih ya 50 ribuan aja sama. Ini 50 ribuan ya, tapi motlet-motlet warnanya. Ini green saw-nya green saw-nya sama ini di 50 aja. Di 50 gedean saw-nya ya. Cochin. Ini kok apa, Bang? Cochin ya. Chameleon ya. Chameleon ya. Ini di 25. 25 ya. Terus ini nih, ini berapa ya? Ini cakep nih. Ini 5.000 dah nih. 5.000 satu ya. Tanian satu. Ini ada lidah. Lidah katak kayak varigata. Lidah katak varigata. Varigata minor ini. Minor ini. Isinya banyak lagi. Berapa? 25.000. 25.000an loh. Ada lidah dua katak. Plan doang. Ada dua plan doang tuh ya. Ini yang gede sama. Nah, green saw yang gede. Ini 100.000 dah. 100.000 yang besar loh ya. Nah, ini ada pelomani juga. Pelomani juga. Dirawat, Bang, ini mah. Harus dirawat lagi ya. Ini tapi baru ngambil tapi bonggolnya gede. Oh, bonggolnya besar loh ya. Berapa tuh ini? Ini kita kasih harga di 70.000 dah. 70. Gede tapi ini besar loh ya. Tuh, daunnya besar ya. 70.000. Nah, ini ada Ring of Fire. Ring of lagi. Tuh ya. 45.000. 45.000. Terus ini ada apa nih?
Nah, ini yang boleh nih, ya. Monstera apa Monstera nih? Brazilian Common Pom nih, Bang. Oh, Common Pom. Ya. Tuh. Udah opening lagi daun terbaru ya. Terbarunya. Tuh ya. Ini besar banget Brazil. Ini. Brazilian nah. Common Pom ya. Ini kalau mau di 250, Bang. 250. Ini roset ini madepnya ke sini juga kayak ini. Sama kayak tadi lagi. Pegang dah. Wah. Nih. Berat, Bang. Tuh. Besar nih. Ya, boleh nih dia diambil langsung ya. 250 ya, Bang? Iya, nanti sakit pinggang ya. Nah, lanjut. Ini duda bolong nih. Nah, ini kita ada duda bolong. Rapidopora, tapi bagus, Bang. Bagus, unik ya. Orang luar negeri ini yang nyari begini-ginian. Oh, iya, yang unik-unik ya. Oh, ini murah nih, kita berapa? Kasih cuman di 125. 125.000 ya, duda bolong. Tapi dirambatin aja di rumah. Oh, dirambat. Cakep pokoknya tuh ya, karena bolong-bolongnya. Amedrium silverian. Amedrium silverian. Ya. Ini serimbun ini. Serimbun ini isinya banyak ini ya. Kalau rimbun gini ya. Iya. Berapa nih, Bang? Ini kita kasih di 200.000. Di 200.000. Dia daunnya tebal banget ya? Tebal, daunnya tebal. Tebal banget, teman-teman. Tuh daunnya ya, kaku ya. Silverian ya tuh. Silverian. Dan isinya itu banyak loh. Tuh, boleh lihat sendiri isinya ya. Isinya banyak. Berapa tadi? 200.000. 200.000 aja. Ini ada Clary X Bintang Kejora. Clary X Bintang Kejora. Ini masuknya induk loh, teman-teman. Induk ini kemarin kita udah bibitin banyak. Oh, udah dibibitin. Tuh ya. Cakep. Ini daunnya induk. Besar banget kalau loh, teman-teman. Nyilang-nyilang boleh. Boleh ya. Udah ya, gitu sama hukeri biar dia keluar Clary Variegata nanti. Ada keunikannya juga tuh di daunnya ya. Berapa ini, Bang? Ini murah nih. Berapa? 200.000. Di 200.000 tuh sih. Ya. Induk loh soalnya ya. Murah banget loh. Nah, di belakang sana ada apa noh? Itu Puji. Oh, Puji. Puji itu di 60.000 aja. Di 60.000 ya, Puji tuh. Tuh di belakang nih. Tuh, karena adanya di belakang ya. Udah pakai turus lagi. Ya. Nah, lanjut. Terus kita kemari dulu aja, Bang. Ini masih dirawat dulu nih. Rawat dulu yang itu. Kemari dah. Kita baru di tengah ya. Iya. Nah, ini Anthurium nih, Mas. Tornado ya? Tornado. Tornado ini dari daun kecil lagi roset. Berapa? 75.000. 75.000 ya. Ada satu. Tuh, cuma ada satu lagi. Nah, lanjut. Dark bomb masih. Nah, masih dark bomb, masih ini nempel bonggol. 25.000. 25.000. Oke. Terus ini ada papi, Bang. Nah, papinya gelap ini. Papi gelap. Berapa nih? Ini kita kasih di 45. 45.000. Satu doang. Tinggal satu ya. Nah, lanjut. Terus ini ada Brio Zabalense nih, rimbun. Brio Zabalense. Ini isi 2, Bang, kalau enggak salah apa 3 gitu. Isi 2 atau apa pokoknya 3. Masih bonggolnya masih banyak nih di bawah tunasnya. Yang jelas dari bonggol ya, rimbun. Ini yang versi di 500.000. 500.000. Ini brionya yang ori loh ya, ori. Teman-teman. Ori. Yang ori. Tuh ya. Ini malah ini enggak tahu nih di Bang tuh. Ada putih-putihnya ya, Bang ya? Iya. Saya juga kagak ada tahu panehan. Nih. Takutnya Variegata ya, loh. Kalau Variegata karena jackpot. Brio belum ada nih. Iya, Brio Variegata, belum ada yang Variegata. Iya. Berapa yang ini? Ini sama di 500. Nah, sama di 500.000. Kalau mau versi ekonomis entar ada. Entar ada. Ini yang induknya ini lagi. Iya, ini mah pabrik dah. Pabriknya nih loh, isinya dapurnya. Banyak tuh. Tunas barunya ketiga. Tunas barunya aja ada 3. Bonggolnya bawahnya banyak. Berapa ini? Ini kalau mau pabriknya kita kasih di 850. 850 ya, digercepin loh ya. Jarang-jarang ini ada pabrik. Yang versi ini kita kasih harga di 250 nih. 250 Brio ya. Brio Zabalense masih. Terus nah, ini lanjut. Ada versi yang di 200.000. Nah, ini 200.000 ya. Lanjut. Nah, ini sama, Bang. Ini sama 200. Yang ini sama nih 200. 200. Nah, ini yang versi ekonomis lagi nih, Bang. Ya. Masih pelgol ini mah. Ini orient cacahan ya dari bonggol kan. Masih pelgol nih tadinya kita ngeluarinnya sebelum apa udah lepas bonggol enak kan gitu. Nama petani gitu ya. Iya. Tapi buat hari ini spesial lah. Spesial ya, masih pelgol ya. Di 3 plan ini di 150 ribuan. 150 ribuan masih pelgol. Pelgol ya. Ini daun aktif semua. Daun aktif semua lagi ya. Masih 150. Nempel bonggol semua loh. Enggak diambil saya. Tinggal 2 daun aktif nanti kan udah 200, iya, 200 naik. Iya, udah makin naik makin nambah daun ya. Lebih nah, baik. Nah, kalau ini udah mau kedua daun nih, Bang. Ini mah di 200 nih. Di 200 udah mature lagi langsung. Daunnya juga udah besar loh ya. Tuh, nanti ya. Boleh di searching di Google Brio Zabalense Anthurium. Nanti kelihatan di situ. Nanti dia versi mature-nya cakep banget. Cakep ya. Oh, ini masih nempel bonggol 150-an loh. Yang ini 200 nih pelgol ya, semua tuh. Bisa. Mau kedua daun ini mah. Mau OTW 2 daun ya. Oke, lanjut. Terus ini kita ada apa namanya ini? Obor ya. Obor merah. Obor merah. Ini seednya besar nih, teman-teman. Proset rimbun. Ini kita berapa? Kasih ekonomis aja di 400 nih, gede 400.000 ya. Tuh, obor merah ya. 400 aja. Oke. Terus ini ada ini, Bang, ini namanya di color Ecuador. Oh, ini Ecuador ya. Tuh ya.
Dia apa? Dia Nero, Bang. Oh, Nero ya, slim gitu ya. Slim memanjang ya. Tuh, slim. Berapa ini, Bang? Slim ini kita kasih di 450. 450 ya, Ecuador slim. Slim ya. Dia Nero ya. Nero ini jarang banget, Bang, ini. Oh. Daunnya keras ya. Keras ya, kaku ya. 450. Ada satu-satu. Cuma ada satu ya. Terus okay. Kalau ini Concord. Apa? Concord. Concord ya, Concord, Anthurium ya. Concord. Concord. Nah, ini hijaunya pekat banget ya, Bang. Iya, hijaunya pekat banget. Hmm. Ini kita kasih di 400, Bang. 400. Kalau mau dinego silahkan. Kalau mau dinego silahkan. Yang paham tuh boleh banget Anthurium. Terus ini ada bintang kejora. Waduh. Bintang kejora apa, Bang? 5 daun. Bintang kejora ori. Oh, ori cuman ya? Bukan yang stang pendek. Oh. Kan ada yang stang pendek, ada yang stang panjang. Oh. Yang stang panjangnya. Oh. Berapa ini? Ini 150. 150 ya. Okay. Terus kita ini ada Cobra katalog ya. Cobra katalog. Original. Ini teman-teman ori ini. Original. Varigatanya cakep. Ini murah nih 200 ribu. 200 ribu loh. Ada ya? Satu. Cuma ada satu ya. Tuh cepetan nih. Sese. Kalau ini ada Anthurium. Apa nih? Lilin. Oh, lilin. Dia silangan ini, Bang. Apa nih? Superboom sama keris nih. Oh, superboom sama keris. Kerisnya kan ya? Ada tuh. Nah, ini serat. Ini kalau gede kayak superboom. Dia cuman daunnya kriwil-kriwil gini. Ini bisa gede. Oh, bisa gede. Gedenya, tapi kriwilnya kayak keris. Iya. Oh. Ini gedenya lumayan biasanya di 500 lebih ke atas. Harga besarnya. Yang besar. Dan cuman ini? Saya juga belum pernah dapat yang gede, Bang. Padahal enggak dijual biasanya. Oh, iya ya. Biasa gitu kalau petani. Induknya enggak dijual ya. Saya pengen biar tahu gitu gedenya gitu. Cuman belum pernah dapat dia. Belum pernah dapat. Ini berapa yang harganya ini? Paling kita kasih di 125-an. 125 ribuan. Stoknya cuma ada 3 tuh, teman-teman ya. Yang belum punya nih boleh tuh ya, daripada kehabisan. Nah, lanjut. Ini Sanadu Varigata. Ini kita kasih harga di 300 ribu. 300 ribu loh ya, Sanadu Varigata. Ini jenisnya tomato film ya. Tomato ya masuknya. Nah, ini ada brio juga tuh. Ini isi 2, Bang. Oh, isi 2. Oh, iya, 2. Dua tunas itu. Iya, ya? Dua tunas isi tuh. Dua. Berapa yang ini? Isi dua. Ini kita kasih 250 aja. 250 ya, brio. Terus ini ada keris nih. Nah, ini kerisnya ori. Nah, ini keris ori nih tuh. Nah, ori ya, kaku banget kan. Kaku banget dia, tingginya bisa 3 meter kan? Oh iya, karena dia bisa tinggi banget. Dia, makan tempat, udah gitu daunnya enggak turun lagi ya? Enggak turun. Jejek terus. Berapa ini nih? Ini kita kasih harga di murah nih 130. 130. Gede. Besar loh ya, tuh. Daunnya jejek banget loh ini. Ya, besar. Nah, terus lanjut. Ini kita ada ini apa ya yang abang pernah punya dulu lupa saya. Iya, ini Squamichaule ya. Squamichaule ya. Semua Squamichaule. Iya, ini saya ini waktu itu dapatnya perebutan ini sama teman ya. Saya juga ini nyarinya susah banget. Susah banget. Ini sekarang saya udah jual, sekarang nyarinya susah nih. Ya, Squamichaule. Kalau ada yang mau, ini daun nanti ini daun aktif kan. Daun aktif, daun ya? Aktif, Bang. Cuman ini kemarin pas daunnya uncurling dia keburu potek nih. Oh, keburu potek. Jadi daun barunya nanti kesini nih. Kecelakaan ya, itu daun barunya nanti ya. Ini cakep teman-teman tuh bulunya ya, unik banget soalnya ya. Dia uniknya di batang sama di daun ya. Ini kecil-kecil gini ya, mayan sih emang. Iya memang ya. Jadi 4,5 ini paling 450 loh ya. Kalau mau dinego-nego tipis-tipis kulit bawah. Boleh tuh teman-teman dinego-nego. Ada satu-satunya saya kayak. Tapi segini mah besar loh ya. Gede ya. Besar loh ya. Squamichaule daun aktif, Bang. Squamichaule. Oke. Okay. Nah, kalau ini ada Ini apa? Apa sih namanya ini? Dari Papua, Bang. Oh, dari Papua. Abel Mochus ya. Oh, Abel Mochus. Ya, berapa ini? Ini versi ekonomis ini 80.000. 80.000 Abel Mochus. Cakep, Bang, mecurnya. Tuh. Iya, mecurnya dia kayak Nero juga ya. Iya, ya? Kayak Nero. Nah, lanjut. Terus ini ada varian Ganesha nih, Bang. Nah, ini Ganesha nih, teman-teman. Ganesha. Cakep banget. Tapi harganya masih lumayan, Bang, ini. Oh, gitu ya. Ini cakep, teman-teman. Tuh, boleh lihat ya. 2,7 kalau mau ya. Ini dibilang ngemangkok ya, dia begitu ya. Daunnya ya. Apa? Runcing cakep ya. Ke depan semua ya. Udah gitu daunnya tebel banget lagi. Daunnya tebel banget tuh. Tuh. Dan udah gitu kalau ngangkat ini ya, kita bisa tani tuh, lihat tuh, Bang, seratnya tuh. Seratnya serem banget loh ya. Teman-teman, boleh kayak delta ya. Iya, kayak delta. Ih, cakep loh ini. Tuh ya. Ada satu doang. Cuma ada satu. Berapa tadi? Di 2,7 ini, Bang. 2,7 tuh ada boleh banget ya, yang buat koleksi. Nah, oke, lanjut. Terus ini nih, paling-paling. Nah, ini apa nih, Bang, ini lagi? Ini ada Ecuador, Bang. Oh, Ecuador dari ya. Masuknya Anthurium ya, Bang? Iya, Anthurium. Ini berapa nih? Ini paling kayak gini-gini di 700-an. 700 ribu nih, yang unik-unik, teman-teman ya. Kapan lagi tuh punya yang unik-unik?
Nah, ini sepatu film nih. Sepatu film. Parigatanya ih mewah banget. 30.000 nih. Ini 30.000 Domino ini, Domino. Oh, Domino. Mm-hmm. Ya, Slimul itu 30.000 loh. 30.000. Nah, udah. Eh? Terus ini aja nih, Bang. Nah, lobe. Ini juga udah pakai turus, mecur lagi. Ini di 175, Bang. Hah? 175? 175.000, murah banget, teman-teman. Daun besar ya. Ini. Tuh, 175. Ini montai, tai. Nah, ini montainya. Ini lokal ya? Lokal punya ya. Mutasi tuh. Tuh, ih warnanya cakep banget, teman. Kalau yang murah-murah sebenarnya kan yang Thailand, Bang. Oh, Thailand. Cuman kita kan harus aklim dulu. Oh, gitu ya. Ini udah lama lah. Oh, kering lagi, iya, teman-teman. Iya, kering. Mau ke 7 daun. Mau ke 7 daun, warnanya mutasi nih, teman-teman. Daunnya udah king banget. Udah king ya, karena udah bolong-bolong ini juga. Ini murah nih kalau mau. Berapa nih, Bang? Harganya kita kasih harga di 950. 950. Ini harusnya masih di 1213. Iya, 1213 ya. Ini 950. Nah, harga spesial aja. Oh iya, akhir tahun tuh, teman-teman. Kita ngeplok lagi tahun depan ya. Tahun depan lah ya. Tahun baru ya. Tahun baru ya. Tahun kita enggak ketemu ya. Oh iya, berarti ya. Oke, 950.000 tuh. Cuma ada satu. Siapa cepat pokoknya, ya. Oke, nah lanjut nah, kita. Ini ada bunga Desember ya. Nah, ini bunga Desember tuh ya. Ini murah nih, Bang, 35. Yang ini 35. 35. Nah, ini doang nih 60 dah. Oh, ini 60 karena ya. Ini besarnya ya. Terus sama ini ada apa nih, Bang? Black Cardinal, Bang. Tapi ya ini Parigata, tapi dia Parigatanya ada berapa jenis gitu. Black Cardinal ini Parigatanya banyak. Oh, banyak jenisnya ya. Ini yang min. Oh, yang min. Tapi di sini juga ada teman-teman tuh ya Parigatanya ya. Ini tapi ini sama ngemin ya. Murah ini, Bang. Ini berapa? Cuma 175 tuh. 175. Bonggolnya panjang. Bonggolnya panjang banget. Udah overlink lagi lagi tuh. Ih, aman banget. Ya, 175.000 ya. Black Cardinal Parigata min. Kalau dia perubah mutasi yang Parigata min banget tuh mahal tuh, Bang. Oh, lumayan ya. Oke, lanjut. Nah, ini kita ada namanya apa nih? Aduh, Grazile ya. Grazilia ya. Ini ngeper loh ya, masuknya Parigata tuh. Ini kan lagi kemarin booming juga tuh, yang gede-gede Grazilia. Harganya masih di 2,5. Masih segituan loh. Nah, ini kita murah nih, Bang. Ini berapa? Di 250-an. Di 250-an tuh ya, Parigata Grazile. Konsisten loh ya Parigatanya tuh, resisten. Ya. Konsisten. Ini daun terbaru dua semua. Dua plan doang. Ah, cuma ada dua ya. Hmm. Nah, kalau ini apa sih, Bang? Nah, kalau ini saya juga lupa namanya, Bang, nih. Ini ini NFS paling, Bang. Entar dulu ya, itu tunasnya banyak juga. Oh, tunasnya banyak. Ini japri lah ya. Nanti taniin ya japri aja kalau ini. Nah, lanjut, Bang. Langsung kita ada ini nih, tomato pilum, Bang. Oh, William C. Ini besar banget, Bang. Tuh. William C-nya tuh ya. William C-nya. Ini besar banget loh, teman-teman. Ini mah nanti ngandelinnya daun terbaru aja. Daun terbaru nih ya. Tuh, udah overlink lagi daun terbaru ya. Overlink udah mau mekar. Ini mau gede. Hitungan hari keluar. Tuh, cakep loh. Besar ini loh ya. Segede gini kita kasih di 1,6 aja. 1,6 tuh ya. Gede ini banget. Gede banget ya. Yang versi ekonomisnya ada nanti. Versi ekonomisnya ada ya. OTW 5 daun. Nah, boleh. Ini kita ada Java Beauty. Java Beauty. Tuh, teman-teman. Java Beauty Parigata. Parigatanya menor banget ini. Bang, ini kita kasih ekonomis aja nih, Bang. Berapa nih, Bang? 800. 800 ribu Java Beauty Parigatanya menor. Iya. Teman-teman. Nah, lanjut. Terus ada ini kita William C nih, Bang, tadi. Oh, ini ya. Kan gedenya ini, Bang. Oh, ini besarnya ini ya, William C tuh Bang tadi ya. Ya. Nanti ini induknya nih. Ini juga 1,6 sih ekonomis ya. 1,6 ekonomis masih ya, karena besar banget. Nah, ini versi ekonomisannya. Versi ekonomisnya tapi terangnya cakep juga tuh, teman-teman. Ini versi di 750. Di 750 ya. Nah, lanjut. Ini sama. Oh, ini masih sama. Menor pokoknya sama, Bang. Menor loh terangnya ini 750. Konsisten banget terangnya ini, cakep. William C. William C. Parigata. Ya. Parigata. 750. Ini kita ada, ini mutasi, Bang. Oh, saya ini juga nggak tahu ID-nya kemana. Oh, ID-nya tuh beda sama William C ini. Iya, ini daunnya. William C beda. Udah hampir-hampir kayak Dragon Fire ya. Iya. Nogo. Yang baru tuh sekarang, Bang. Apa tuh? Apa Fire gitu ya. Lupa saya. Ini berapa? Naga ini? Api. Naga api. Berapa ini? Ini harganya cuman di sama ada 7,5 aja ya, kita lagi presale akhir tahun ini. Oh, presale. Nah, presale akhir tahun. Akhir tahun. Kalau mau nego-nego nanti japri aja. Oh, di japri ya, Bang ya. Masih bisa nego tapi ya. Asik aja akhir tahun ya. Oke. Okay. Kita ketemu lagi tahun depan. Tahun depan loh ya. Ketemu lagi. Ini Petrodactyl Parigata saya presale nih, Bang. Berapa nih, Bang? 6,5. Di 6,5 tuh. Daun pertamanya menor. Dua menor. Ketiga menor. Empat menor. Dan makin ke atas makin besar. Menor ini makin besar. Berapa nih, Bang? 6,5 tadi. 650 tuh ya, teman-teman. Ada satu-satunya. Udah besar loh itu.
650 tuh nggak diambil sayang, cuma ada satu lagi. Oh ini apa ya? Nah ini apa sih, ini ori bang? Apa namanya? Aduh saya lupa. Saya lupa ya, makanya begini dah. Iya. Ini tuh berapa nih? Ini harganya 50.000. Ada satu. Ya. Oh. Ini puring. Ya. Puring apel ya, kali. Oh. Washington ya. Ya Washington lah. Hmm. Ini terus ini ada sama. Sama ini masih. Ini sebenarnya ada yang bukan kuwilliam sih bang. Oh. Ada yang Stenolobum. Oh. Cuman kalau masih kecil begini, saya juga masih rada-rada empat dikit. Oh gitu. Nah, ini kayak kalau lebih ke steno nih. Karena apa? Ini merah tuh. Oh ininya merah ya. Hmm, kalau yang William sih enggak bang. Kurang ya? Hmm, gelombangnya kurang. Dia gelombangnya lebih tebal daunnya. Oh lebih tebal. Nah, ini Stenolobum. Samain aja bang, 3.750. 750. Ini mas semua masih pelgol ya? Masih pelgol. Kalau mau ditaniin bisa nih gak? Kalau potong tanian, atau buat rosetan bisa nih. Buat rosetan ya. Boleh. Pokoknya semua nih masih pelgol semua. Masih pelgol. Ini satu terah semua ya bang? Hah? Satu terah ya? Satu terah ya. Cakep banget loh ini. Terus terahnya. Ini sama nih. Nah ini masih sama. Ini bagus tuh parigatanya juga menor. Nah ini cicap. Lebih steno. Lebih tebel dibanding tebal, ini. Ya. Tuh, ini agak lemas kan? Agak lemas. Nah, dan ini lebih tebel ya? Tebel. Tuh, pegang gitu ya. Tuh. Iya bang, Beda sama yang itu. Iya. Berapa ini? Ini sama di 750 bang. 75, 750 tapi akarnya ini udah kayak induk. Iya, makanya tuh besar banget ya. Akar udah kemana-mana. Nah, nah ini kita ada Esme. Esme Nero ya. Komo akhir tahun. Cakep ini, tinggal pajang pokoknya mah ya. Wah dua. Eh, tuh teman-teman, ya emang yang mau nunggu rosetan lama ya, lebih baik yang ini ya, karena sudah rosetan mature nih. Berapa bang? Ini kita kasih 300 aja bang. Di 300.000 loh ya, Esmeraldense Nero udah roset. Pokoknya siap pajang tuh ya, daripada kita beli daun dua daun ya. Iya, 300. Ini 300 depan rumah lah ya. Cakep banget buat pajangan tahun ya. Baru. Belanja ya. Benar, buat akhir tahun baru. Nah, ini okay. Kita ada ini nih. Apa tuh? Violin bang. Oh, violin ya. Ini kita kasih harga. Tapi cakep ya bang. Berapa nih? 80 aja. Ini 80.000. Siapa cepat pokoknya. Violin 4 tahun aktif. Cuma ada satu ya, jangan berebut. Terus ini ada Monpar. Nah, tuh versi ekonomis 3 daun. 3 daun Monparnya. Berapa? Ini di 115.000. 115. Ada admin ya 15.000 ya. Ada satu doang. Cuma ada satu. Terus ini ada Amedrium Mint Lemon nih, bang. Namanya Amedrium Mint Lemon. Wah. Cakep ini, Pak. Ini pernah berjaya di masanya, bang. Oh, ini gitu. Teman saya beli mobil cuman jual satu pot ini. Oh, gitu. Amedrium Mint Lemon ya. Berapa ini, bang? Ini kita kasih harga di 250. 250. Amedrium Mint Lemon nih. Kalau enggak yang ini yang 200 aja dah, oh, kita ini presel. 200 aja tuh, di presel aja presel, akhir tahun pokoknya. Yang ya. 250 yang gede begini nih, bang. Nah, ini udah besar. Ada yang gedenya tuh. Oh, gitu. Oh, ini begini maturnya ya, bang. Mature ya. Cakep. Kayak Monstera ya sebenarnya. Cakep ya. Kayak Monstera bener. Dia mah bang daun masih kecil enggak? Kalau Amedrium kan pecah daunnya lama ya harusnya. Oh, lama. Iya. Ke atas kecil-kecil langsung. Kalau dia mah nih dari daun kecil langsung pecah bang. Oh, dari kecil makanya pecah ya. Makanya uniknya gitu tuh. Uniknya. Udah gitu harganya juga masih inilah ya. Masih lumayan lah ya. 250 aja tuh. Ya. Nah, kalau piolin, ada versi ekonomisannya. Piolin yang ini? Piolin yang ini di 75. Di 75.000 ya. Terusnya cakep banget. Cuma ada satu. 75. Nah ini terus ini ada marmo. Oh marmo. Oh, marmo ini tinggal dicacahin bang nih. Sedaun. Siap cutting pokoknya ya. Akarnya ya. Murah. Tuh ya. 300.000 nih. Ini 300.000. Daun terbarunya ada tuh menon ya. 300.000. Marmo. Ada yang versi ekonomis nanti. Ada ya. Nah ini lelan nih. Nah ini lelan juga tuh, sudah. Juga. Sama kayak Esme nih. Bonggolnya ya. Gede banget. Bonggolnya nih. Boleh lihat sendiri dulu ya teman-teman tuh. Kayak gingseng ya. Akarnya pun udah jadi fosil ya. Ini lelan Miano loh. Iya lelan Miano. Sebesar ini ya. Ini udah mature. Ini murah nih bang, 3,5. Di 350 lelan Miano tuh cepetan teman-teman. Udah mature ya. 350 lelan Miano loh. Ya kapan lagi dapat yang begitu ya? Ini William sih nih. Nah kalau ini William samain aja William sih mah 7,5. 750. Nah ini kan daunnya ada halusan daripada yang tadi. Ada halusan ya. Nah, terus ini ada Jungle Piper Golden ya. Jungle Piper Golden ini lumayan besar teman-teman. Berapa bang? Ini di 100.000 aja. 100.000 Jungle Piper Golden ya. Nah lanjut. Terus kita ada William C. Minor juga nih bang. Banyak stoknya ya bang. Ada bang. Mumpung lagi ada teman-teman ya. Tuh minor banget. Minor banget loh ini. 750 di 750 puluhan ya. 750-an stoknya aman ya. Ada iya stok aman tuh. Aman ya. Karena sekali ada yang nyari soalnya banyak nih ya. Bukannya stand-up bukan itu nih. Ini hampir itu
Ambil. Bukannya Steno, bukannya bukannya William sih. Kita ada tiga soalnya sih. Ada yang tiga, satu ya? Lagi saya lupa bang. Yang kayak gerigi-gerigi gini apa ya tomato pilum bang? Soledad. Soledad. Nah, Soledad, nah, Soledad nih bang. Soledad ya. Tuh Soledad. Berapa ini? Ini sama. Harganya samain aja. Oh disamain tapi ya. Ini tiga macam loh. Ya nanti bisa di request sama bang Riana ya. Bang saya mau Soledad, mungkin bisa dicari ini ya. Nah, oke. Tuh, masih ada dah tuh. Nah, masih ada stok tuh ya. Kita plesel lah. Plesel 750-an. Iya. Karena kalau ukuran segini banyak masih yang nyari partai ya. Ada yang di 1,2 masih bang, 900 sebenarnya dia. Ya. Ya ini kita promo aja. Promo aja tuh ya. Promo 750-an teman-teman, digercepin ya. Mumpung ada ya. Nah, ini kita ada apa nih? Kristalinum variegata bang. Kristalinum variegata. Iya ini variegata. Iya minor bang. Kalau kurang jelas teman, nanti bisa di video aja ya. Ini mah menor sebenernya. Menor ya tuh kelihatan ya. Bisa dipidokan ulang pokoknya ya. Tuh Pelgol. Pelgol berapa nih bang? Ini di 1,3. 1,3 iya. Kristalinum variegata ya. Ini Kristalinum ex magnificum. Oh Kristalinum ex magnificum. Tuh ya tuh. Dua-duanya dari variegata disilang jadi gini. Oh disilang. Ini variegata pokoknya. Variegata ya. Nanti bisa dipideokan ulang ya teman-teman, request aja. Terus ini kita ada Esme nih bang ya. Nah ini Esme lagi nih. Versi ekonomis nih. Versinya tuh masih. Nah, ini berapa nih bang? Versi di 90.000. Di 90.000 versinya ya. Terus ini ada Perucosum Amazon bang. Perucosum Amazon. Teman-teman masih Pelgol. Ini nyari di mana loh? Ya. Udah besar gini, Pelgol, udah gitu dikeluarin lagi nih sama Bang Rian ya. Tadinya saya mau tani dulu biar ekonomis. Nah, kalau yang lain-lain kebanyakan ditani loh. Kalau karena yang besar gini ya, Perucosum ex Amazon ya. Iya, Perucosum Amazon. Perucosum Amazon. Ecuador, Bang. Ecuador masuknya ya, Amazon. Ya, kemarin kita udah keluarin 2. Oh, udah keluarin 2. Sekarang tinggal 1 nih. Kemarin tinggal 1 nih yang bonggolannya terus ini bawahnya dulu. Anaknya banyak nih, Bang. Oh, ruasnya banyak banget. Belum naik dia. Belum naik lagi. Ini bonggol. Bonggol segede gini tuh. Oh. Sebelum ada yang keduluan nih, berapa nih? Ini kita kasih 800.000. 800.000 murah banget. Kemarin yang enggak nempel bonggol soalnya di 600-an. 600-an. Sekarang ada dua klien kita kirim sekarang ke Sulawesi sama ke Jawa. Sulawesi dan ke Jawa. Nah, ini masih yang Pelgol, yang ibaratnya mau mananiin kayak mabrikin, ini mabrikin. Potong sini anaknya keluar banyak. Keluar banyak ya. Buat invest juga bisa nih. 800.000 nih, cuma ada satu stoknya. Ada satu doang. Siapa cepat pokoknya ya. Tuh. Nah lanjut terus kita ini ada apa nih, ini Plobe X Bobce. Plobe X Bobce dari Trah Variegata nih bang. Trah juga berapa ini? Dua. Oh isi dua bang. Tuh 100.000 di 100.000 Plobe X Bobce. Buat yang variegatanya kemarin ini dari bibitan ini juga. Oh dari bibitan Trah ke Thailand ya? Dijual 100 juta sama teman ya. Tapi ini kalau misalkan mau jackpot ya 100.000 coba aja ya. Coba siapa tahu naik kan ya, anggap aja di hijauan. Kemarin banyak yang naik bang di saya yang dari Trah Variegata tuh. Siapa tahu naik. Oh, kemarin Plotum pada naik, Karamel dari Trah Variegata pada naik. Alhamdulillah naik lagi pada naik ya. Iya. Karena emang harus rajin dari tani ya. Ini eksperimenan ada, ya. Ini apa ya namanya lupa saya. Jose Buono. Jose Buono. Iya. Ini mecur ini besar ini. Iya. Dan ih Trahnya cakep banget ini. Loh, saya kasih 200.000 aja, Bang. 200.000? Jose Buono loh. Menor banget ini. 200.000 sebesar ini ya, teman-teman. Ya, karena Trahnya cakep banget ya. Enggak diambil sayang. Kita ada Monpar nih, Bang. Monparnya cakep. Kita kasih plesel nih. Berapa? 150. 150. Halfmoon ya. Halfmoon daun terbaru yang terpantau menor. 1 2 3 4 5 daun. 5 daun. 150. Nah, terus ini Kulkulata. Kulkulata variegata ya. 50.000 aja. 50.000. Terus ini ada Jopii ekonomis ya. Jopii masih nempel bonggol tapi. Wah, variegata enggak ya? Masih lumayan dia. Takutnya variegata ini. Enggak ini, Bang. Enggak ya. Berapa ini? Ini kita kasih harga karena tanian sendiri di 45.000 aja. 45.000 karena tanian lah ya. Nah, lanjut. Terus ini ada Monpar 100.000 nih, Bang. Monpar 100.000 tuh, tapi udah ya, cuman ini daun terbarunya ya, enggak tahu menghilang tanpa jejak dia murtado ya. Nanti disadatin naik lagi kali. Kebanyakan memang harus ditani ini Monpar ya. Ditani aja ini. Tadi berapa? 100.000. 100.000. Ini ada GC lokal udah, Bang. GC udah lokal nih, teman-teman, tanian lokal lah ya. Iya. Tanian lokal. Ya. Ini. Tuh, GC-nya berapa saya nih? Saya plesel nih di 200.000. Di 200.000 daun besar ini. Gede. Ya. Menor daun terbaru juga. Daun terbaru terpantau menor ya. Pokoknya ini memang enggak harus aklim dulu. Udah cakep. Lokal. Udah biasanya lokal ya. Yang murah-murah itu yang kultur, Bang. Kultur ya. Walaupun menor kecil tapi kita harus aklim dulu kan. Aklim tuh. Bener. Apa dia daunnya ntar mati ntar ngandelin daun baru paling kalau misalkan masih hidup bonggolnya ya. Iya. Gitu. Ini aja udah hujan-hujanan nih. Iya, ini udah hujan ya? Panasan dah.
udah lokal loh ya. Nah, ini okay. Ada marmo nih. Nih, marmo lagi. Ini marmo yang versi di berapa ya ini? 275 dah. Di 275 cakep ini. Menor, Bang. Terahnya cakep loh tricolor. Ini. Tricolor ya, terahnya. Berapa ya tadi? 275. Kalau yang versi aja. Ekonomis ada satu nih. Ini ada nih, versi ekonomis. Tapi terahnya sama ini. Aduh, cakep ya. 160. 160 ini daun terbaru. Aduh, terpantau tuh ya. Terpantau. 160. 160. Nah, ini kita ada Esme lagi, Nero. Nero Pom, udah kayak Patri dia. Udah kayak Patri ini, Pak. Tanin aja dah. Ini harus ditaniin loh. Ada dua kayak, Bang, ya. Oh, ada dua tunas, Tiopi. Ini tunas baru. Oh iya, dua, isi dua, Bang. Ini kemarin. Ya. Ini tuh iya, isi dua lagi dua. Ya. Berapa ini? Ini kita kasih harga di 250. 250 isi dua. Nego-nego tipis-tipis kulit bawang mah boleh ya. Boleh ya, di nego-nego tuh ya. Dapat dua lagi. Dapet nempel dua. Bonggol ya. Bisa buat tani ya. Ini sudah, Bang. Udah ya, teman-teman, cukup sampai di situ ya. Oh ya, ini emang harganya benar-benar miring ya, karena memang kita ngeluarin khusus akhir tahun nih, Bang, ya. Iya, harga akhir tahun dan ketemunya lagi tahun depan ya. Akhir tahun ya, teman-teman. Udah gitu stoknya pun terbatas. Iya. Ya, siapa cepat dia dapat. Dan juga di sini kalau masih bisa nego-nego tipis sih, Bang. Masih bisa, ya. Teman-teman. Tuh. Nanti chatting aja kalau mau PO juga bisa, misalnya mau jariin apa nih. Oh, gitu. Pesan ya. Oke, minta di request aja ya sama Bang Rian ya, teman-teman ya. Oke, Bang Rian, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.